Halo semua sahabat pecinta Artoni Channel. Hari ini kita masak lagi. Kita menunya hari ini adalah udang. Nih udangnya. Menu kita hari ini adalah udang. Terus ada ini ya, pete. Oke, hari ini kita mau masak udang sambal pete. Masak udang sambal pete. Ini petenya ini dua papan, jadi satu papannya segini nih. Jadi memang saya dapat petenya lumayan super ya, ini dari kampung mertua, gede-gede banget. Kemarin mama suka bawa. Oke, langsung aja ke bumbu-bumbunya adalah, jadi kita mau bikin udang sambal pete. Bumbu-bumbunya adalah sebagai berikut. Ada cabai nih ya, ambil dulu. Ada cabai, tomat, ada bawang merah, bawang putih ini, ada jahe. Nanti saya iris-iris aja, nggak usah diulek. Oke, ada udang nih. Ini dikasih kemarin dari tambak sama pete. Oke, gimana caranya? Saksikan terus, jangan kemana-mana. Oke, langsung kita blender ya. Bumbu halusnya. Ada tomat, saya kasih 3 biji biar banyak. Ada bawang putih, ini jahenya ngikut. Ya, kita blender atau diulek boleh ya. Ya udah lumayan halus dah. Ini bumbu halusnya, tinggal kita tumis ya. Oke, lanjut, saatnya kita tumis bumbunya ya. Pertama ini saya jahe ini kan dia ini bagus deh ini untuk masuk angin, jadi saya suka wangi jahe. Jadi saya bikin duluan tumis jahenya dulu. Pada wangi suka ada ini ya. Terus kita langsung masukkan udang ya. Ini udangnya kira-kira 4 lebih ini kan. Setengah kilo nggak nyampe. Ini kita masak sampai dia matang atau sampai airnya kering ya. Oke, saatnya kita bumbuin ya, sambil kita ini sambal udangnya. Nih, kasih kira-kira garam aja. Bapak ibu kira-kira aja ya. Itu kira-kira mungkin setengah sendok makan garam. Terus gula kira-kira setengah sendok makan, sesuai selera aja. Pasti bunda-bunda sekalian pasti udah pinter lah nakar-nakarin. Ini kaldu jamur ya. Mana dia, tidak gede dia. Aja kita bumbuin ya. Setelah dibumbuin, kita koreksi rasa dulu ya, sesuai selera aja. Coba cek dulu. Kurang asin sedikit, kasih kecap ikan ya. Kurang asin sedikit. Saatnya petenya kita bikin terakhir ya, biar tetap hijau, segar dia. Oke deh. Sudah agak kering ya ininya, sambalnya.
Tuh, wah, mantap. Jadi dia udah matang nih. Wah, sudah matang nih. Ini kita tuang. Oke, inilah masakan kita hari ini, udang sambal petai. Wow, enak sekali nih, petainya masih segar, udangnya juga masih segar, barusan dapat kemarin dari tambaknya langsung. Oke, kalau suka dengan video-video saya jangan lupa share ya, dan subscribe juga yang belum. Tetap video tutorialnya ada ya di channel ya. Kawan-kawan, sahabat, lihat ya di sana ya. Terima kasih, selamat mencoba.